Baru-baru ini, beredar video memperlihatkan seorang warganet makan mie instan diberi gula viral di media sosial. Video tersebut diunggah akun Paguyonan di media sosial Instagram. Terlihat dalam video tersebut, warganet ini selesai membuat mie kuah yang diletakkan di dalam mangkok. Setelah jadi, warganet ini malah menambahkan topping unik yang membuat warganet keheranan. Kalau biasanya topping mie instan seperti telur, sayuran, cabai hingga topping lezat lainnya, berbeda dari yang lainnya. Warganet dalam video ini menambahkan gula di dalam mie kuah yang dibuatnya. Terlihat warganet ini mengambil 1 sendok gula penuh dan dimasukkan ke dalam kuah mie instan miliknya. Warganet ini mengatakan jika makin enak kalau ditambahkan gula ke dalam mie instan. Ada yang sama kayak aku nggak sih kalau makan mie harus pakai gula karena lebih enak? Tulis pemilik video tersebut. Penampakan ganjil ini lantas viral dan mendapatkan berbagai komentar dari warganet. Tidak sedikit yang keheranan dengan caranya makan mie instan ini.